on their lives. Man, it's gotta be fun watching kids. Kalian dari tapi masih dari tertarik kami di tapi dari dan sebagainya nanti monggo gitu ya haturkan kepada panelis di sini untuk pelayanannya seperti apa silakan panelis sudah bisa di sini dipotret pak ya jadi apa namanya tidak terlalu terburu-buru untuk nanti juga kemudian mudah-mudahan nanti dengan adanya kemudian di ini bisa menambah asupan protein gizi dan mudah-mudahan juga bisa kami sudah menyampaikan program makan di sini. Kalau di nasional itu sudah sampai 56 kilogram kita, gitu ya. Kalau di sini 16 kilonya mungkin ikannya itu ditangkap kemudian dijual ke daerah lain tidak dikonsumsi. Mungkin di sini sukanya mas ayam mungkin ayam. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan 5 ton dan juga 1000 ikan kakek ini WA terus gitu. Kita bingung ada dua menteri di sini. Kita juga ini ternyata bersamaan waktunya. Gitu. Ternyata mungkin ya belum berjodoh Pak Menteri. Silakan mungkin lain kali nanti apa namanya apabila ada kesempatan kami akan laporkan kepada Pak Menteri. Terus saja dari kami. Alhamdulillah kita semua diberikan kesempatan tentu kesehatan sehingga bisa bersilaturahmi bertemu pada siang hari ini dalam kegiatan tentu apa yang sangat baik dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Kegiatan ikan bermutu dari Kementerian KKP yang distribusinya kali ini disampaikan ke pesantren kami kami atas nama pesantren mengucapkan terima kasih karena sudah dipercaya untuk apa ikut mendistribusikan bantuan dari Kementerian KKP ini. Tentu ini nanti akan kita kalau melihat list apa kemarin pemberitahuan sebenarnya untuk santri tok ini akan kelebihan banyak. Kita akan ikut juga apa berbagilah mungkin ke pesantren lain atau ke kawan-kawan yang apa yang saya belum beruntung seperti itu. Jadi nanti kita akan mendistribusikan. Jadi kalau memang ada konsumsi pesantren kami ini yang saya cuma ada hanya sekitar putra putri itu sekitar 600 anak. Jadi, kemudian ada pengajar atau ustadz itu sekitar ada 100. Kalau kemarin yang disampaikan saya komunikasinya dengan Pak Ustadz. Ada 5 ton ini kalau buat santri itu bisa kalau bahasa sini menteriwa. Jadi izin juga mohon nanti ke pesantren-pesantren lain juga
akan juga disajikan. Intinya kami mengucapkan banyak terima kasih dan tentu mohon maaf karena tidak bisa memberikan penghormatan yang layak. Tapi tadi karena sudah Ramadan dan kemudian sore nanti ini juga Kementerian Agama berkegiatan di sini. Jadi kemarin sama Bagus juga ada komunikasi, gimana kalau dibandingkan aja Pak Gubernur sama Gusmel gitu. Ada Pak Gubernur ada kegiatan lain, jadi mungkin lain waktu. Kita sebagian santri juga banyak yang apa sudah sibuk karena memang sudah liburan dan ada sibuk apa ada yang di alun-alun juga karena terpusat acara di alun-alun siang ini. Nanti kalau mau mungkin meninjau kondisi pesantren ya dalam kalau persilahkan. Tidak kami mohon maaf tidak bisa memberikan penghormatan yang layak lah bagi panjenengan semua. Kami haturkan salam juga dari para pengasuh, para kiai dari pondok kami ada Kiai Haji Sobat Isni, kemudian Kiai Haji Agus Taguh. Semalam juga kita soan koordinasi menyampaikan maksud dan tujuan itu. Harus salah baik mungkin itu saya terima kasih sekali lagi, terima kasih banyak, semoga ini bermanfaat karena kita tahu ikan ini di Rembang juga sebenarnya banyak ini yang saya bicara mungkin masyarakat tentang konsumsi ikan masyarakat Rembang ini cukup rendah. Jadi kalau dibandingkan dengan hasil tangkapnya itu timpang sekali. Per tahun itu kalkulasi kami itu satu kakak ini hanya per kapita, biasanya per kapita ini hanya 16 per tahun. Padahal kita punya garis pantai 4 km. Jadi sangat ironis juga. Nah, kami juga terus memacu dan memicu masyarakat untuk gemar makan ikan. Itu ada banyak sekali program-program yang pemerintah kabupaten memacu program juga proses itu menyadarkan masyarakat tentang pentingnya dan terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.